while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. Oke okay guys, kalian pasti semua pernah main atau nonton orang main God of War karena God of War itu adalah game legend atau game legenda. Nah, sekarang kalian bisa main God of War di HP Android kalian menggunakan bahasa Indonesia, full bahasa Indonesia guys. Keren sih, keren banget pokoknya guys, ya. Jadi gimana kah gameplaynya dan translate bahasa Indonesianya gimana dan game God of War apa itu? Langsung aja kita review. Indra Sundanis mempersembahkan Sony Computer Entertainment Amerika God of War merek dagang terdaftar. Sampai itunya aja guys, sampai tulisan-tulisan itu bahasa Indonesia semua guys. Keren sih. Santa Monica Studio. Ready at Dawn dan Ready at Dawn Studio adalah merek dagang terdaftar dari Ready at Dawn Studio LLC. Nah, ini guys. Nama gamenya God of War Gods of Sparta ya, yang kita main di PSP guys. Nah, jadi semuanya itu udah bahasa Indonesia. Jadi keuntungannya itu kalian kalau main udah bahasa Indonesia, jadi kalian bisa lebih apa ya, lebih tahu lagi jalan ceritanya, guys. Jadi ini setelan. Nah, subtitle aktif, tampilkan tutorial aktif agar kalian bisa tahu ceritanya dengan baik, guys. Jadi karena ini masih baru, jadi kita bisa permainan baru kan. Nah, jadi dia ternyata ada manusia. Manusia itu mudah levelnya. Hero itu normal, Spartan itu sulit, dan God itu adalah sangat sulit. Nah, kita main normal aja ya hero guys. Apa kamu ingin memulai permainan baru dengan data sebelumnya? Tidak. Pilih kostum. Oh, kostumnya ada banyak guys. Ada Kratos, God Armor, Deimos, Legionnaire, Robotos. Ih, ada Robotos. What the heck? Ada Robotos guys. Kratos, God of Sparta telah mengambil alih tempatnya di antara Olimpian sebagai dewa perang. Nah, ini ada ceritanya guys ya. Pertumpahan darah, pertumpahan darah tanpa henti membawanya sampai ke sini. Ares sudah mati dan meskipun Olympus memberi isyarat, visi tentang keberadaannya yang fana. Jadi kita udah tahu, jadi tahu story-nya guys. Kratos, tolong aku. Ya, Kratos. Kecuali kalau kalian misalnya tak paham bahasa Inggris ya nggak masalah sih. Ini bukan sekedar visi. Dewa tidak akan pernah melihatnya. Nah, kalau gini kita jadi suka nonton cutscene-nya ya guys. Penglihatan masa lalunya membawa Kratos untuk mencari jawaban. Ia ada di kuil Poseidon jauh di dalam kota Tansus. Oh, jadi awalnya dia dapat penglihatan gitu kayak ibunya Kratos, guys. Ini bukan tindakan yang tepat, Kratos, itu hanya mimpi, tidak lebih. The visions still haunt me, Athena. The visions you promised to take away. Katanya visi itu apa? Menghantuinya, guys. Aku bisa mengubahnya. Perhaps it is a vision best left unchanged. Biarkan untuk tidak diubah. There is more to this than you know. Please. Jadi Athena udah membujuknya gitu, guys. Coba lihat Kratosnya, guys. Lucu sekali Kratosnya. What the heck is that? Robot Kratos dong. Astaga. Apa ini? Gila, ada ternyata dapat bonus ini juga, guys. Dapat bonus mod ya. Mod Kratos. Lumayan sakit ya. Gimana guys, kalian udah main berapa seri GTA yang kalian mainkan guys? Tuh.
Oke. Kok gua jadi ganjil liatnya ya, guys? Kratosnya jadi robot dong. Into the boat. Oh, bulat. Get to the front of the ship. Holy crap. Saat menahan L, tekan bulat untuk memaksa musuh jatuh. Tekan X untuk lanjut. Nah, itu guys. Oh, tapi itu bisa diinterupsi ya. Saat dia lakukan itu, guys. Kayak nyeruduk. Itu bisa diinterupsi oleh lawan. Nah, yang ini guys. Nah, itu bisa diinterupsi lawan. Kalau nggak diinterupsi, lawannya pasti mati guys. Nah, ini. Tetapi kalau diinterupsi, ya gagal. Nggak bisa langsung mati guys. Suka banget gue liatnya guys. Oke, ini darah kayaknya. Darah. Orbs hijau memulihkan kesehatan, orbs biru memulihkan sihir, orbs merah. Apa sih? Belum selesai juga. Ini bisa dihancurin. Nah, itu kan. Orbs merah, poin kayaknya. Orbs hijau, darah. Ini lawan Gurita. Nah, jadi intinya kalau kalian main bahasa Indonesia itu keren. Apalagi ini udah ini guys, apa namanya? Apalagi ini udah bahasa Indonesia ya. Udah ada mod juga guys ternyata. Oke. Kratosnya jadi nggak lucu guys. Gua butuh darah hijau sih. Jadi semuanya itu bahasa Indonesia ya guys, 100% bahasa Indonesia. Jadi ya lebih enak aja mainnya. Tambah lagi ternyata mod ini udah ada kostum-kostum Kratos yang unik-unik guys. Ada kostum-kostum Kratos yang unik-unik termasuk yang robot ini ya. Gua nggak tahu apakah ini kostum resmi atau diedit guys. Soalnya gua belum tamatin juga God of War yang ini. Masih dong. Gua kira kalau dia udah angkat. Ah. Ini lumayan. Lumayan lama. Nah, kalau di difficulty hero kayaknya kita masih bisa dapat yang kayak gini, guys. Darah-darah hijau. Kalau difficulty lebih luas lagi kayaknya udah enggak, guys. Ah, sialan. Ini dulu ya, nah ini kok nggak keangkat-angkat guys? Apa kita harus gini dulu? Apa kita harus attack yang ini dulu? Kayaknya nggak deh. Atau ini dulu? Nah, udah darah merah lagi. Darah hijau please. Enggak ya guys, berarti kita harus serang yang ini. Bulat. Tekan bulat untuk memulai minigame ketika muncul atas kepala musuh. Oke, bulat. Sana-sana. Nah,
ini kita harus tekan-tekan tombol. Oh udah guys. Tapi cutscene-nya agak buruk ya. Gameplay-nya sih enggak, tapi cutscene-nya agak buruk. Nah gitu guys. Oke gimana, keren kan? Jika kalian suka dengan gamenya dan video ini, silahkan like, komen di bawah. Kalau ada saran, pertanyaan, request, dan kritik air kertas, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.